Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Hari ini ada yang spesial bikin sedih dan juga haru pemirsa. Di mana di sini yang pertama Mimin akan memberi informasi mengenai photoshoot dari Muhammad Fardan yang sedang melaksanakan sesi foto untuk pertunangannya kemarin dengan Ayu Ting Ting. Dari Titin 0872 ini, ayangnya siapa sih Teh Ayu, cakep banget dengan hashtag love-nya. Banyak para netizen yang memberikan komentar bahwa Mas Dana adalah sosok pria yang tampan dan juga ganteng, mirip opa-opa dari Korea nih pemirsa. Selamat bertugas Dirazala, semoga sehat terus dan kembali dengan selamat, amin ya robbal alamin. Mas Dana ternyata hari ini akan kembali bertugas, yaitu ke Papua. Tugas yang sangat mulia ia emban dari pemerintah pusat dan juga untuk NKRI tersayang. Mimin doakan semoga hari ini dilancarkan sampai menuju Papua, dan semoga puasanya selalu diberikan kelancaran ya Mas Dana, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga, di sini kita akan melihat di pemirsa dari Sista Wedding, prosesi perfection pelamaran Dirazala dan juga Ayu Ting Ting. Terlihat di sana Mas Dana memakai baju berwarna putih dan juga hiasan yang tak terlalu ramai namun berkesan. Yang ditunggu-tunggu dari fans couple nih, ada yang tahu gak Ayu kenapa tadi gak di brownies? Soalnya aku tadi gak nonton, tulis fans couple nih. Dan unggahan selanjutnya juga, pasti pada kepo gak Ayu kemana seharian gak ada. Iya nih ya, di brownies TV di pas buka hari ini Neng Ayu gak ada. Ternyata Ayu Ting Ting ikut serta dalam memberikan semangat untuk Bang Dirazala atau Mas Dana yang hari ini akan berangkat ke Papua. Ternyata Ayu Ting Ting sedari pagi bersama dengan Muhammad Fardana, menemani Muhammad Fardana yang memang akan segera bertugas ke Papua hari ini. Patah saja dari beberapa episode hari ini Ayu Ting Ting full gak ada nih ya. Setelah semalam Mom Ayu Ting dan juga keluarga mengunggah sebuah video di mana mereka sedang berada di hotel, dan ternyata Ayu Ting Ting pun ada di sana menemani Mas Dana. Mungkin mereka curhat dan juga berbincang-bincang manja ya. Setelah minggu-minggu yang lalu Ayu Ting Ting pun ditinggalkan untuk bertugas di Bandung, dan sedihnya lagi hari ini Mas Dana harus berangkat lagi ya ke Papua LDR lagi deh sama Neng Ayu. Tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga semuanya dilancarkan. Unggahan ini pun mendapatkan respon yang positif nih dari para sahabat. Banyak sekali yang mendoakan Ayu dan juga Mas Dana biar nggak LDR, biar nggak LDR lagi ya. Semoga segera dipertemukan, amin ya robbal alamin. Dilansir dari Titin 0872, alhamdulillah semoga dilancarkan, dikuatkan dalam menjalankan tugas negara Mas Dana. Sehat pulang pun sehat seutuhnya, selamat dan sukses, amin. Begitulah tulisan Titin 0872. Dan di sini juga ada unggahan nih dari para sahabat nih ya, dari patroli Ayu Ting 92. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita satukan doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mas Dana
dan anggota TNI yang dikirim untuk bertugas nanti selalu diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungannya dan dijauhkan dari segala bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Patroli Aiting 92. Terlihat di sana Mas Dana bersama dengan para seniornya yang akan berangkat hari ini menuju Papua. Dan ternyata Ayu Tinting ada di sisi Mas Dana, mendampingi Mas Dana yang memang sebentar lagi akan bertugas ke Papua. Amin ya Rabbal Alamin, dilancarkan semuanya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat pemirsa. Salah satunya dari Istik 610 29 menit yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin, amin. Amin ya Rabbal Alamin, banyak sekali dia yang mengaminkan perjalanan Mas Dana. Menuju Papua. Dan tak hanya itu, masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan dari para sahabat memberikan semangat dan juga kasih sayang love-nya untuk Ayu dan juga Mas Dan. Emotik love yang dikirimkan oleh para sahabat untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana hari ini yang akan segera berangkat menuju Papua. Di sini juga ada beberapa komentar yang sedih campur haru nih pemirsa. Amin ya Rabbal Alamin, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cinta jarak jauh, semoga Mas Dana baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih doanya para sahabat. Kemudian juga dari Bun Klimbil 8 menit yang lalu, semoga Allah selalu menjagamu dan melindungimu Mas Dana, juga para prajurit TNI lainnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Semoga disehatkan dan diselamatkan dan tugasnya dilancarkan dan sukses Mas Dana. Terima kasih Mom Lili 8 menit yang lalu. Kemudian juga dari Rohan, Mas Dana yang tenang, Ayu sudah diikat selama tugas dinas, kakak, adik, dan ortunya ikut menjaganya. Selamat bertugas penjagaan negeri yang gagah berani, berangkat dan pulang selamat, sehat, lancar, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dari Rahmania pemirsa. Dimana di sini juga ada dari fans couple 8, selamat bertugas Kak Terazala, berangkat sehat, pulang sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah unggahan terbaru dari para sahabat ya. Kenapa aku yang sedih dari Yolanda. Delika Gwindis memberikan hashtag love juga nih untuk Neng Ayu hari ini. Dari Dera Layu, selamat bertugas Dera Zala, do you job will and go home. Segera pulang ke rumah ya, kata Ayu Tinting, kalau sudah selesai pekerjaannya. Segera lamar Ayu Tinting dan semoga semuanya dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari I love you, Masya Allah, semoga Mas Dana dan TNI yang lain dilindungi Tuhan. Semoga dengan ini Mas Dana bisa semakin menjadi kuat dan tidak pernah marah ya, terhadap orang-orang. Bahwa Mas Dana adalah sosok pria yang disayangi oleh semua orang. Dari Bimol 14 menit yang lalu, berangkat sehat panjang, semoga Ayu dan juga Muhammad Fardana segera bertemu. Dan masih banyak lagi komentar dari para sahabat di mana merasa sangat bahagia menemani sang pujaan hati. Hari ini Ayu tak tampil di beberapa stasiun televisi karena memang sosok dari Ayu Tinting, jika sudah mencintai dia akan selalu menyayangi lebih dari apa yang diketahui oleh sang pemilik hati atau Mas Dana. Saya selalu dan semoga semuanya dilancarkan. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi yang diberikan hari ini dari Natali. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan prosesnya untuk niat baik Ayu dan juga Mas Dana menuju halal, menuju hari H. Dan semoga Mas Dana dan semua prajurit yang mau satgas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.